Selamat pagi semua. Apa kabar? Hari ini dia, saudara D12, D42. Beginilah kotaknya. Scale 1-10. Dia punya bahagian bawah ini ada lain sedikit, berbeza sedikit daripada itu D12 ya. Ini dia model RTR. Saat ini setahu saya dia cuma ada RTR dan yang ikut bersamanya dia punya aksesoris, stiker-stiker, surat-suratan dia, manual. Dan ada ini si ambil upgrade sedialah. Wah. Kalau tengok di kawan-kawan punya YouTube, tidak berapa kelihatan dia punya detail. Tapi bila sendiri sudah dapatkannya, baru nampak itu dia punya detail. Model TJ110 Dava Daihatsu Hi-Jet, tapi diorang panggil sana Tianjin Taxi Van kali. Pintu tidak boleh buka, tidak pintu yang dapat dibuka. Tapi bahagian dalam dia cukup detail. Wow, cantik bahagian depan nih. Tombol gear tuh pun kelihatan. Minyak dia lagi tuh. Wow. Lampu belakang pun tidak ada. Memang lampu depan ini saja yang ada nih. Semua signal ini semua kalau mau pasang tersedia juga slot dia, saya tengok. Di bagian bawah dia switch di sini. Exhaust pipe dia nih, tempat letak baterai ya. Swing beginikah? Oke. Okay. Iya. Baterai standar lah. 7.4 500 mAh. Ruangan di sini tidak tahu kalau dia boleh muatkan baterai yang besar. Saya rasa macam ini saja punya size yang boleh muat di sini. 7.4 2000 mAh. Sedikit besar. Dia tahu muat atau tidak? Oh, dia tidak muat. Dia cuma boleh masukkan ini punya size. Saya belum pernah ada itu di 12. Memang saya mau ambil, tapi belum sempat saya mau ambil itu. Ini di 42 sudah keluar. Oleh karena dia baru, saya pun teringin mau tahu betul. Tapi dia ada beberapa features yang saya tahu saya yang diorang kasih upgrade lah banding dengan itu yang di 12. Jadi kita sama-sama lihatlah apa dia. Transmitter dia ini ada beza sedikit dengan yang upgrade punya transmitter. Kalau tengok kedudukan button-button dia sama saja, tapi barangkali fungsi dia berlainan sedikit ya. Oh, ini ada lagi yang ini. Yang ini tidak ada. Oke, yang ini dia tidak sama macam ini. Kalau on mesti mau tekan dulu satu button tuh. Yang ini kalau mau kasih bind dia tidak perlu tekan mana-mana. Kau pusing dia punya steering saja terus dia bind. Habis baterai. Habis saya punya charge. Whoops. Oke, kita tengok. Dia ada dua button di sini.
satu tulisan dia T red, yang satu lagi S red. Kita coba cek apa fungsi S red nih. Barangkali steering red. Kalau saya tekan, dia punya angle lagi besar. Kalau tekan lagi, dia balik kepada angle yang normal. Manakala ini T-red, saya lihat barangkali dia punya speed nih. Dia lah itu. Tidak tahu kalau kamu dapat dengar bunyi dia, tapi kalau tekan sedikit laju dia punya pusingan, kalau tekan lagi dia ada sedikit lambat, tidak banyak beza lah. Barangkali itu sesuai untuk yang kalian mau kasih bikin drift kah begitu. Dan yang ini biasalah, dia punya steering trim, adjust dia punya alignment dia. Ini semua aksesoris dia. STK-STK dan yang high quality punya. Ini tuh letak di atas tuh van yang tulisannya di sini taxi. Screwdriver, itu charger. Dia 500 mAh. Stiker WPL nih memang tetap sentiasa ada. Ya, ini barangkali ini plate number, side mirror. Ada ini side mirror aluminium . Beberapa spare untuk ini coupling sama pull rod dia, link rod. Ada 3M untuk bikin lekat. Ada space spring sini. Ini upgrade. Dia upgrade drive shaft metal. Pada dalam deh nih. Loctite. Nih mesti harus ada. Lepas ikat itu screw, letak ini supaya dia terpandai longgar. Ada screwdriver lagi satu di sini. Nah, saya ada dua sudah screwdriver. Yang ini metal pula nih. Iya, kamu dengar tuh. Semua ini metal lah. Lower arm, upper arm kah? Ini hub dia. Dia punya shaft untuk ini bahagian bawah ini. Yang ini pula bearing, semua kepala hole join apa semua nih. Dia punya screw. Oops.
ada spare ya, satu untuk pintu depan, satu untuk pintu tepi. Demikianlah unboxing serba ringkas. Nantikan test run-nya. Terus kita tidak tahu sama ada dia boleh melalui trek-trek yang biasanya 4x4 guna nih. Ya. Ada kemungkinan dia akan sentiasa sangkut. Tapi apa-apapun, kita sama-sama lihat di episode seterusnya. Terima kasih karena menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya.